Assalamualaikum. Korang dah tengok dah video kilat GR Sport? Belum? Okey, kalau belum, tengok je video tu nanti. Sebelum tu, korang tengok dulu model Toyota Corolla Cross GR Sport ni. Seperti biasa, bila dah nama GR Sport, tentunya dia nampak lebih sporty. Kat mana sporty dia tu? Sporty ni dia tu adalah pada grill, pada bahagian lampu yang ada kemasan warna hitam, rim baru dan juga dua tonal warna. Untuk model GR Sport ni, warna bumbung dia warna hitam. Kalau kita lihat daripada bahagian belakang, lampu dia ada kemasan warna hitam dan juga diffuser pada bahagian bawah dengan karakter GR Sport. Di bahagian dalaman ni kebanyakan semua warna hitam, tetapi dia mempunyai kemasan jahitan warna merah pada kerusi, pada steering, pada juga tombol gear. Yang nak lebih menarik, dia mempunyai logo GR, terutama sekali kita boleh lihat pada perihat kepala, pelapik kaki dan juga butang penghidup enjin. Apa yang Toyota kata, kereta ini masih menggunakan enjin yang sama. Cuma sistem suspensi dia ni dia dah naik taraf. So handling dia lebih bagus dan kawalan dia pun lebih bagus. Okey, lagi satu, apa yang Toyota kata, sistem steering ni dia ditambah dengan ECU Sport untuk rasa dan tindak badas yang lebih baik. Tempat duduk belakang masih lagi selesa, masih lagi luas untuk kaki saya. Okey, nice. Atas pun tinggi. Ha, yang ni saya sukalah. Kalau orang lagi tinggi lagi suka, lagi best. Tak ada yang macam gantuk je kan. Dengan cuaca Malaysia yang panas kali ini, dia memang ada corong penyaman udara di bahagian belakang. Nak charge gadget, dia ada USB Type-C. Macam kereta biasa, ada juga dua cup holder. Mesti demo nak tahu harga dia tau. Okey, harga dia dijual bermula RM142,000. Bagi saya, ini adalah Corolla Cross yang paling comel, yang paling garang banding yang lain-lain itu. Bukan nek, pergi showroom, tembak terus. Assalamualaikum.